alasan mengapa laki-laki tidak perlu dikejar. Hai semua, dengan saya Ricky, selamat datang di channel Cinta In. Ketika proses pendekatan, memang tidak ada aturan yang pasti. Baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk memilih dan menggunakan caranya sendiri. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa laki-lakilah yang harus mengambil langkah awal, tetapi ada pula yang berpikir sebaliknya. Untuk itu, perempuan yang mengejar laki-laki seringkali dianggap hal yang wajar. Berikut adalah 10 alasan mengapa laki-laki tidak perlu dikejar. Satu, pria lebih tertarik dengan wanita yang sulit didapat. Bersikap cuek akan membuat pria lebih penasaran dan tertarik untuk mengejar kamu. Secara umum, pria sangat tidak suka dikejar. Semakin wanita mengejarnya, semakin ia kehilangan perasaan pada wanita tersebut. Pria sangat suka dengan wanita-wanita yang penuh misteri. Wanita yang bisa membuatnya penasaran setengah mati. Dan juga wanita yang menjaga dengan baik harga dirinya. Balik lagi, seperti sesuatu yang sulit didapatkan akan memberi nilai tambahan ketika sudah dicapai. Ditambah fakta bahwa pria sangat fokus pada tujuan dan tujuan yang sulit dipahami bisa terlihat jauh lebih menarik. 2. Kamu akan kehilangan diri sendiri. Alasan laki-laki tidak perlu dikejar yang cukup fatal adalah kamu bisa kehilangan kepercayaan dirimu sendiri. Saat kamu terlalu fokus untuk berusaha membuatnya tertarik dan jatuh hati padamu, maka dia akan menjadi prioritasmu. Hasilnya kamu jadi lupa untuk menjaga diri sendiri. Jangan pernah mengabaikan dirimu sendiri hanya demi seorang laki-laki yang sudah jelas-jelas tidak melakukan apapun untuk membalasnya. Coba untuk lebih prioritaskan diri sendiri terlebih dahulu. 3. Dia tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Ini mungkin alasan terpenting mengapa kamu tidak perlu mengejar seorang laki-laki. Jika kamu tidak membiarkan dirinya yang mengejar kamu, maka dia akan melihat dirimu terlalu mudah. Dia akan sampai pada kesimpulan bahwa kamu membutuhkannya lebih dari dia membutuhkanmu. Hal ini juga yang akan membuatnya berpikir untuk tidak perlu berusaha atau memperlakukanmu dengan cara yang pantas kamu dapatkan. 4. Dia akan mengendalikan dirimu. Ketika seseorang merasa begitu dibutuhkan oleh orang lain, maka kemungkinan besar yang timbul adalah dia akan menjadi besar kepala. Dia akan memiliki kendali atas dirimu jika kamu memberi dirimu sepenuhnya dan terlalu mengejar. Hubungan yang baik itu harus saling menghormati dan menguntungkan. Hal ini bisa dicapai ketika kedua pasangan sama-sama berjuang dalam hubungan dan peduli satu sama lain. 5. Harga dirimu dipertaruhkan. Saat kamu memutuskan untuk mengejar laki-laki yang tidak menganggapmu, itu bisa menjadi bumerang dan membuat harga dirimu terpukul. Kamu bisa terus-menerus menyalahkan diri sendiri dan keadaan yang padahal jelas-jelas bukan salahmu. Pikiran-pikiran seperti kamu tidak layak untuk siapapun bisa terus menghantui. Akibatnya kamu akan memupuk semua rasa percaya dirimu dan enggan untuk memulai kembali sebuah hubungan. 6. Kamu akan mendapatkannya tetapi tidak bisa memilikinya. Kalau kamu terus memaksakan keadaan, maka ada dua kemungkinan yang bisa kamu dapatkan. Pertama, dia akan berlari semakin menjauh darimu. Sementara kemungkinan kedua, dia akan menerima dan mencintaimu, tapi tidak sepenuhnya. Kamu mungkin akan mendapatkan apa yang kamu mau setelah lelah mengejarnya. Akan tetapi yang kamu dapatkan itu tidak bisa memenuhi ekspektasimu seutuhnya. Kamu bisa memiliki raganya, tetapi belum tentu dengan hatinya. 7. Membuat hubungan tidak seimbang. Alasan yang selanjutnya pria tidak suka dikejar adalah hal tersebut dapat membuat hubungan kalian menjadi tidak seimbang. Begitu seorang wanita mulai mengejar pria dengan agresif dan sangat jelas, itu akan membuat pria menjauh. Dengan mengejarnya, hal tersebut dapat menempatkan kamu di belakang seolah-olah kamu tidak sejajar dengannya. Karena akan terlihat bahwa kamu yang ngejar-ngejar, padahal seharusnya dia yang memulai terlebih dahulu. 8. Cowok suka berburu. Memiliki jiwa berburu alami, seorang pria hanya memenuhi takdirnya saat mengejar wanita. Bahkan jika kami tidak berhasil memenangkan hati wanita, pengejarannya akan terasa menyenangkan. Dan sebaliknya, kalau wanita yang mengejar pria, pria seringkali tidak merespon dengan baik karena pria tidak tahu harus berbuat apa. Pria tidak akan merasa tertantang dengan wanita yang mudah ditaklukkan. 9. Dia mungkin tidak tertarik. Jika kamu harus mengejar seorang laki-laki, maka ada kemungkinan besar dia tidak benar-benar menyukaimu. Laki-laki itu umumnya tidak perlu dirayu dan akan langsung datang padamu kalau mereka memang tertarik. Bahkan tanpa harus mengatakan, aku suka kamu langsung di hadapanmu. Akan sangat jelas untuk mengetahui bahwa mereka tertarik padamu.
10. Menunjukkan ketertarikan yang sehat. Alasan terakhir adalah menunjukkan ketertarikan yang sehat. Seringkali mengejar seseorang secara berlebihan dapat membuat mereka merasa tertekan dan terjebak. Memberikan ruang bagi laki-laki untuk merasa nyaman dan membangun ketertarikan secara alami dapat menghasilkan hubungan yang lebih seimbang dan otentik. Oke sobat, itulah tadi 10 alasan mengapa laki-laki tidak perlu dikejar. Sesekali mungkin tidak apa-apa, tetapi kalau ia tidak memberikan respon yang jelas, maka jangan diteruskan. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.